77.7 FM, Radio Keledang Samarinda. Sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Perjalanan Waktu di Bumi Parahyangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Perjalanan Waktu di Bumi Parahyangan. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari yang cerah di tahun 3023, seorang pemuda bernama Naufal, pemilik Naufal Official Channel, sedang melakukan eksplorasi di Jawa Barat, ia sangat tertarik pada budaya Sunda yang kaya dan ingin membuat konten yang menggabungkan kebudayaan Sunda dengan elemen-elemen sains fiksi yang menarik. Naufal mengunjungi sebuah museum sejarah di Kota Bandung yang menampilkan kekayaan budaya Sunda. Di dalam museum, ia menemukan sebuah artefak misterius berbentuk mahkota perak dengan batu permata berkilauan di tengahnya. Penjaga museum memberitahunya bahwa mahkota tersebut konon memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu. Tentu saja, Naufal sangat penasaran. Ia memutuskan untuk mengambil mahkota itu dan menggunakannya dalam sebuah eksperimen untuk menciptakan konten unik di kanal YouTube-nya. Dengan bantuan seorang teman yang ahli dalam teknologi, mereka berhasil mengaktifkan mahkota itu. Namun, saat Naufal memakai mahkota tersebut, ia tak sengaja terlempar ke masa lalu, tepatnya ke abad ke-19 di bumi Parahyangan. Saat tiba di sana, ia melihat peradaban Sunda yang sangat berbeda dari zaman modern. Orang-orang di sekitarnya mengenakan pakaian tradisional dan hidup dalam harmoni dengan alam. Naufal pun berusaha beradaptasi dengan kehidupan di masa lalu dan belajar banyak tentang kebudayaan Sunda. Ia merasa seperti terlibat dalam petualangan sejarah yang luar biasa selama waktu di sana. Ia merekam semua pengalaman dan pengetahuannya untuk dibagikan di kanal YouTube-nya. Saat ia kembali ke masa kini dengan mahkota perak, Naufal memiliki banyak cerita menarik tentang peradaban Sunda kuno yang ia bagikan kepada penontonnya. Ia juga menunjukkan bagaimana budaya Sunda telah berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Konten ini mendapatkan sambutan hangat dari penontonnya, dan ia merasa beruntung telah mendapatkan kesempatan unik ini. Naufal menyadari pentingnya menjaga dan memahami kebudayaan warisan nenek moyang kita, sambil tetap terbuka terhadap teknologi modern yang dapat membantu kita menjelajahi masa lalu dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan mahkota peraknya, Naufal terus berpetualang, tidak hanya dalam ruang dan waktu, tetapi juga dalam dunia konten di kanal YouTube-nya. Menggabungkan unsur-unsur sains fiksi dengan kekayaan budaya Sunda untuk memberikan hiburan dan inspirasi kepada penontonnya. Dan berikut pesan dari cerita ini: kisah perjalanan waktu di bumi Parahyangan mengingatkan kita bahwa kita adalah penjaga budaya dan sejarah kita sendiri. Ketika kita menggabungkan warisan masa lalu dengan teknologi masa kini, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang identitas kita. Kita dapat memelihara kebudayaan kita sambil terus tumbuh dan berkembang sebagai individu dan masyarakat. Naufal, dengan semangat petualangan dan keterbukaannya, menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan pengetahuan yang menunggu untuk diungkap. Terbuka terhadap pengalaman baru dan berani menjelajahi wilayah yang belum pernah terjamah adalah kunci untuk menginspirasi, membangun jembatan antara masa lalu dan masa kini, dan membawa pesan positif kepada dunia. Jadi, mari kita terus menjaga warisan budaya kita, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan bersiap untuk petualangan-petualangan baru yang akan membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti Naufal, kita semua dapat menjadi arsitek dari perjalanan waktu kita sendiri menuju pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Demikian penyampaian kisah perjalanan waktu di Bumi Parahyangan dari Radio Keledang Samarinda. Masa nonton, doang. Happy and get subscribe Cuaks.